Lo nyari yang kayak gimana, contohnya, Nek? Cari yang bagus aja sih. Yang perempuan tuh emang kebiasaan kalau footwear yang perempuan tuh selalu yang dikit gitu loh, dapetnya. Selalu sexist dan selalu come on Nike, do it more. Saya tidur. Sekarang saya terbangun belanja, dia tidur. Tapi tadi Tania Nela belanja, mama super tidur, ya nggak? Super tidur sampai pulas. Sekarang gantian mama yang belanja. Enggak berani, kayak ketawa gitu, gue enggak tahu karena kayak diam-diam aja kan. Dia berdua tidur gitu. Pala sama pala. Aku bilang kayak asu ada bertiga langsung. Oh my god, you're tired. Pala sama pala beradu. Kamu tidak tidur. Aku sendirian doang. Asu kayak ketawa gitu kan. Salah gitu doang. Jadi tadi Tante Hana sama Om Fadil di sini lama banget. Sampai semua petugas-petugas di sini kayak ngomong-ngomong sampai ketawa-ketawa kayak ngobrol sama Tante Hana, anak-anaknya capek-capek semua sampai kayak Naila kemarin lagi tempel segala kayak tahu sendiri kayak gak enak gitu. Heboh banget sih, hari ada selalu ada aja hal-hal yang heboh. Tapi kita masih nunggu rombongan sirkus belum datang. Siapa aja begitu? Rombongan sirkus. Woo! Gitu, mama. Hai, bilang. Hai, guys. Gitu. Hai, guys. Yuk, biar cepet yuk. Ya. Aduh, panas banget semua di sini, panas lebih Bali. Aduh, nggak bisa, panas banget. Brooklyn di mana? Brooklyn mau foto apa? Liberty, bilang. Saya mau foto di Liberty. Kita yes. Mau foto. Liberty. Liberty. Jangan-jangan kita dong. Liberty nggak bisa kelihatan. Liberty. Papi. Seneng enggak? Nadia seneng enggak? Seneng. Mungkin enggak kalau gini di kantong. Halo. Kita sekarang mau foto bersama keluarga di patung kemerdekaan Liberty. Liberty ini punya sejarah sendiri dan menarik. Kita dulu kalau tidak dingin kita naik kapal ke sana lihat. Tapi kali ini cukup dari sini aja. Tunggu!
satu. Kok fotonya gak sama patung sih? Mau foto sama patung, tapi kata matahari, no, katanya. Saya tutup Liberty aja. Ditutup oleh matahari. Liberty! Terpaksa harus pakai kapal laut kayaknya. Kita harus kapal feri. Dulu kita begitu pakai kapal feri, sebab karena kita dingin dan angin pikir ngapain gitu kan. Lalu cukup dari sini. Ternyata dibungkus oleh matahari. Gak bisa lihat Liberty, ada pohon-pohonan lain kita foto. Dari mana Liberty? Ya elah, kesian hati Olo. Gimana sih sama Liberty-nya begitu? Aduh. Di area Liberty, walaupun tidak kena sasaran yang kita harapin, tapi gak apa-apa guys, yang pastinya kan kita udah sering kali kesini, tapi kesian yang baru pertama kali kesini gak bisa foto dengan Liberty. Nanti saya buatin deh Liberty di Jakarta. Saya buatin Liberty di Jakarta mirip-mirip biar foto, ya tenang aja. Welcome to Jakarta. Pempek Batagor Somai. Garuda. Guys, sekarang kita ada di Queens, di mana kita ketemu restoran sudah terkenal awam. Ini beliau pemiliknya nih. Milodina. Halo. Ini kakak mereka, jangan lupa kesini ke Queens. Ngomong udah pada berapa tahun ini, Pak? Kita buka dari 2017 sampai sekarang 4 dari 21 4 tahun. Awal mulanya saya jualan di rumah makanan Indonesia. Ya, jadi masak Indonesia itu udah 13 tahun. Kebetulan di Queens ini banyak orang Indonesia, ya, banyak Asia juga. Ya. Jadi saya mau beli apartemen kalian. Karena ada awam di sini. Jadi kita tetangga ya, Bu. Tetangga dia. Jadi ada apa aja Pak yang spesial di sini, Pak? Kita banyak sini yang spesial banget di sini. Biasanya orang nyari nasi bungkus, bakso rana, sop iga bakar, gado-gado, ketoprak. Pempek. Ada rujak juhi. Oh, juhi juga ada. Ya, rujak juhi ketoprak. Iya. Saya tahu juhi karena saya orang Betawi. Iya, cuma orang Betawi doang yang tahu juhi. Tahu juhi ya. Udah enggak ada kayaknya sekarang. Ada. Tempat gerobak-gerobak. Gerobak ya, tempat yang Asal baru. Oke guys, pokoknya ikutin terus masakan Indonesia di Amerika Queens, jangan lupa. Awang. Kita lihat ada ketoprak, ada gado-gado, ada batagor, ada apa lagi tadi? Betawi, juki, bajuki sa. Itu ala Betawi. Jadi kalau orang tahu juki, kalau Betawi pasti. Karena saya orang Betawi dan Gorontalo, jadi kita juga ingin tahu. Jadi di lapar mata semua, udah pesan ABC semua, kayaknya akan heboh makanan di sini. Baik, kita ikutin makanan-makanan di sini. Aji belum. Nyobain durian di New York. Ini kita makan ada mie tek-tek, ada sate, ada soto Betawi, ada gado-gado. Baru seminggu. Ini juri. Sayang papi, sayang papi, duduk ya papi, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan,
duduk yang rapi.